Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Untuk info ramai, pada Sabtu lalu konser penyanyi hebat Aina Abdul iaitu A Night with Aina Abdul telah pun diadakan di Aksiata Arena Bukit Jalil. Biarpun mendapat sambutan hangat, posing yang dilakukan oleh Aina di dalam poster tersebut berkenaan telah mendapat kecaman ramai. Ia susulan seorang individu di TikTok mendakwa posing penyanyi tersebut seolah-olah lambang tanda salib. Dalam pada itu, individu berkenaan sempat menasihati penyanyi berkenaan untuk lebih peka terhadap tindakan yang diambil, lebih-lebih lagi tentang sensitiviti agama. Ada je kau nak buat luar sana biasa ya, ini dalam gereja ke bawah mengucap Aina minta pandangan orang tua lain, katanya lagi. Bahkan lelaki tersebut mulakan kerisauannya memandangkan Aina merupakan selebriti yang diminati anak-anak muda selain memberi cadangan agar mencontohi keberadaan penyanyi legenda Datuk Siti Nurhaliza. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.